Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di sini di lapangan yang berbeda nih, lapangan apa? Pondok Petir. Lapangan Pondok Petir. Ya. Di sini gua sama kawan gua nih, Bang Saru. Ini event ini gue sih taunya udah lama, cuman pas tadi nih kapan nih gue belum hari ini apa besok nih. Nah, ternyata hari ini nih. Ya. Ada 64 peserta, ya. 64 peserta beradu di sini. Gue mau nanya nih, kayaknya ini aturannya beda nih sama kompetisi sama lomba-lomba yang lain. Aturannya gimana nih kalau yang di kompetisi Pondok Petir kali ini nih? Kompetisi kali ini maksudnya beda gimana tuh, Bang? Iya, kan biasanya pakai galangan. Kalau ini kayaknya bebas nih. Wah, kalau ini emang kita atur bebas, Bang. Maksudnya sebenarnya sih mau dipakein pembatas, cuman kan karena di blosurnya kosong, nggak ada itu. Ya kalau misalkan dipakein itu takutnya anak-anak kecewa, Bang. Oh, siap. Berarti memang ini lombanya memang freestyle, bebas, tapi tetap ada wasit ya, tetap fair ya, tetap fair. Kita cuman gunain intinya sejajar, Bang. Oh, iya. Sejajar aja. Masalah narik itu bebas, masalah narik. Yang penting kita sejajar aja gitu. Tapi udah pasti dijamin fair play ya, pokoknya ada wasit tengah kok. Ada wasit tengah ya. Udah gua wawancara juga tuh, Bang Revi. Iya. Ya, kayak makasih Bang Saru untuk komen-komennya. Oke. Ya, di sini ada abang-abang nih, teman-teman dari komunitas SLB. Ada teman-teman dari SLB yang biasa kemarin. Kayak besok ada event ya, Bang ya? Ada. Nah, tuh buat teman-teman jangan lupa tuh besok ada event di Setu Pengasinan Jalan Baru ya. Ya, betul. Nah, di sini nih di sini kayaknya away nih. Away ada acara di apa lomba ulur di apa Pondok Petir. Udah mulai belum nih, Bang? Baru. Belum dapat jatah nih. Kira-kira optimis nggak nih? Insya Allah harus optimis. Kita mau bawa trofi insya Allah nih ya. Juara pertama ini. Amin. Dari SLB berapa orang nih, Bang, yang turun? 5. 5 orang ya. 5 orang tuh udah gelasan, semuanya udah oke ya, udah persiapan ya. Udah paten. Ya, mudah-mudahan sukses nih. Amin. Buat teman-teman SLB. Nanti kalau tanding nanti kita ngobrol-ngobrol lagi pas tanding atau pas udah diadu. Oke. Makasih nih teman-teman SLB. Nih tuan rumah dari yang punya lapangan. Oh, JJ, tuan rumah yang punya lapangan, gimana nih? Mau tanding? Persiapannya oke nih. Sukses ya, Bang Yi. Di sini gua sama Revi SLB. Dia sekarang jadi ini nih. Bukannya UE sih. Dia bilang mau jadi wasit dia. Gimana nih komentar buat lapangannya? Lapangan bagus banget, cakep nih buat main kiprik, buat main nyeret, out segala macam banget. Lagi bagus nih angin ya. Bagus ya, yang hobi sama rapat di sini main-main ke Bojong Sari, Kota Depok. Oh iya, pokoknya kalau main di sini udah nggak nyesel ya. Wah, nggak nyesel banget. Lapak habis. Lapangan Bandung juga apa khususnya anak predator, Tuyen, Awiligar, cakep banget lapangannya. Boleh lah ya nanti main. Bisa diadain event lagi nih ya. Oh, event terbesar nanti di SLB di acara TW Bersatu Club SLB. Siap, besok ada event lokalan. Oh, lokalan nih jangan lupa tanggal 19 tuh ya. Oh, lokalan siap. Tuh. Udah gua up. Oke, siap. Ya, thank you Bang Revi. Ini teman-teman dari komunitas Sapi Balap nih mau tanding nih. Ah, siap nih. Gimana nih buat persiapannya? Bismillah dulu nih. Yakin ya? Optimis nih menang nih ya? Kalau lapangan gimana nih? Mantep ya. Angin udah oke nih. Ya pokoknya sukses deh buat teman-teman Sapi Balap nih. Ngejar layangan, nonton lomba apa ngejar layangan? Ngejar. Lagi. Nonton lombanya apa ngejar layangan nih? Mantap. Gimana? Seru nggak nih? Ini salah satu pemburu layangan. Gimana Cil? Pertandingan hari ini seru nggak? Seru. Udah dapat apaan aja tuh layangan? Sukoi. Mantap-mantap nggak nih? Skuad panitia. Nih kawan gue mau main, yoi. Main bro, yoi. Kali ini gue main nih. Mudah-mudahan hoki ya. Gimana persiapannya boy? Mantap, mantap. Yakin nih ya? Layangan, mantap. Yoi siap.